Next, barang yang selanjutnya juga dari Lazy Time. Ini ada dua barang, yaitu cover bantal dan juga selimut. Yang pertama aku bakal unboxing selimutnya dulu dari Lazy Time, dan aku bakal nge-review. Oke, kalian bisa nilai sendiri kalau misalkan plastiknya juga selucu ini. Jadi sayang banget kalau dibuang ini. Ini selimutnya teksturnya lembut banget dan juga ini fluffy banget. Ini juga ada logo Lazy Time-nya di pinggir selimutnya yang ngebuat kayak lucu banget gitu. Terus ini tebel, nggak tipis, jadi waktu dipakai buat selimut itu bener-bener kayak anget gitu, nggak perlu dobel-dobel. Selimutnya cocok banget sama spray ini, jadi nanti aku bakal ganti. Ini ada sarung bantalnya dari Lazy Time juga. Ini juga motif dan warnanya juga cocok banget sama spray aku, jadi bakalan aku pakai langsung. Dari bahan dan motifnya ini lucu banget, kalian bisa lihat sendiri dan nilai sendiri. Terus bahannya juga adem, gak yang panas gitu. Di pinggirnya juga ada logo Lazy Time. Ini yang aku suka itu pinggir-pinggirnya itu kayak ada renda-renda gitu. Linknya udah aku taruh di description box ya. Ini sekarang aku mengganti gitu, btw ini jam 6:30. Selimut yang biasa ini tuh agak tipis dan aku udah ada gantinya, jadi kayak cocok gitu loh. Jadi kayak warna coklat terus krem. Ini pas udah dipakai ke bantalnya makin lucu, jujur banget. Ini aku suka banget sih sama motif sama modelnya kayak gini, emang gemes parah. By the way, hari ini aku mau olahraga. Berat badan aku nambah banget, kayak aku makan terus.
Thank you.
Oh, mau disorot. Upaya apa yang senangnya disorot? Kenapa enggak bawa sendiri-sendiri? Kenapa enggak bawa sendiri-sendiri?